8 fraksi DPRD Kabupaten Lampung Selatan menyatakan setuju atas rancangan peraturan daerah atau Raperda APBD tahun anggaran 2020 yang diajukan pemerintah setempat. Meski menuai sejumlah catatan, PLT Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto mengapresiasi karena Raperda APBD tahun 2020 ini telah disahkan. DPRD Kabupaten Lampung Selatan menggelar rapat paripurna pengambilan keputusan Raperda tahun anggaran 2020 di ruang rapat gedung DPRD setempat. Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Lampung Selatan Agus Sutono ini berlangsung tertib dan lancar. Pada penyampaian pandangan akhir, ke-8 fraksi DPRD menyatakan menerima Raperda APBD tahun anggaran 2020 dan meminta segera disahkan menjadi peraturan daerah. Adapun kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan berita acara pengesahan Raperda APBD oleh PLT Bupati Lampung Selatan, Nanang Ermanto bersama 3 pimpinan DPRD setempat. PLT Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh anggota Dewan, khususnya Badan Anggaran yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik, sehingga Raperda APBD tahun anggaran 2020 dapat disetujui bersama. Kami yakin bahwa persetujuan yang diberikan tersebut didasari oleh pemikiran yang realistis dari para anggota Dewan yang terhormat dalam rangka melanjutkan pembangunan di Kabupaten Lampung Selatan. Dari Lampung Selatan, Lampung, Herita Nurjana, Teguh Khalid Syah, Saburai TV, melaporkan.